mungkin, tapi kalau karena memang sudah berumur, kesempatan mereka juga beberapa pertandingan jarang main, mungkin saya lebih ke sebelas tim. Untuk mungkin kiper masih Andri Tani. Ya, Andri Tani bagus deh. Untuk bek kanan mungkin sebenarnya saya bek kanan sih, bek kanan yang sudah agak umuran sih, kayak Bang Ismet, Bang Jul, Supardi, itu sebenarnya itu bek kanan saya tuh. Mungkin, tapi kalau karena memang sudah berumur, kesempatan mereka juga beberapa pertandingan jarang main, mungkin saya lebih ke, ya mungkin Rifat. Okay. Rifat, merasa besi. Bek kirinya, Arkan bagus lah untuk sekarang ya. Ada Rifat, iya Rifat bisa. Bek dua stoppernya lebih ke lokal atau asing? Boleh asing, nggak apa-apa. Asing boleh. Nansil Barito, yang baru. Renan Alves. Dia bagus ya, saya rasa dia kuat kayaknya. Itu ya yang menurut ya. Abang. Sama satu Leonardo Pamau kan lokalnya. Iya, lokalnya ya. Leonardo. Jangan asing semua. Iya dong, harus imbang dong. 4-3-3 kan, gelandang bertahannya saya mau asing juga. Siapa itu, Bang? Oh, Brawan Nuri bagus lah dia. Oh, Nuri Bali United. Ya, dia sebagai dia pemutus serangan, dia bisa build up, itu sih saya suka. Dua depannya bisa juga makan Konate sama Ramdhani Lestaluhus. Sayap kanannya Irfan Jaya. Irfan Jaya sama Yabes Roni lah, Bik. Saya kira. Yabes Roni. Bali United nih. Ya. Kalau enggak ada Lili Pali bisa. Striker ya. Atau striker Spaso bagus lah main Spaso. Untuk jadi tembok. Iya. Untuk cetak gol juga dia. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share.